Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Permadi Arya. Vlog pagi ini saya ingin membahas satu video yang sedang viral. Jadi video itu adalah contoh persis sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun yang berniat untuk bikin video dan mempostingnya ke media sosial. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah emosi boleh, bego jangan. Jadi kita semua manusia bisa emosi, tapi kalau kita berniat untuk bikin video dan mempostingnya ke media sosial, sebaiknya kita harus tetap bisa menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita agar tidak mencelakakan diri kita sendiri. Kan jadinya konyol dan bodoh. Oke. Jadi contohnya orang ini di video ini, dia saking emosinya, dia sudah tidak bisa mengkontrol kata-kata yang keluar dari mulut dia. Dan itu bisa membahayakan dia itu. Mari kita simak. Emang lu koruptor, emang lu penjahat semua. Mendukungnya sama presidennya semua kok sama. Ini orang saking emosinya, dia udah gak kontrol lagi kata-kata yang keluar dari mulut dia. Dia bilang, gak pendukungnya, gak presidennya, koruptor penjahat semua. Itu tuduhan serius loh, ke presiden sebagai simbol negara. Punya bukti gak tuh dia? Mendukungnya sama presidennya semua kok sama. Orang gila semua itu main proyek. Membajingan-bajingan setan-setan itu. Masih belum cukup, dia tambahin lagi, gak pendukungnya, gak presidennya, bajingan setan-setan semua. Dan Jokowi udah tambah kaya sekarang, bisa bayar semua. Saat-saat dulu udah, orang emang udah kelewatan. Itu boneka aja di belakangnya itu, main korupsi semua itu. Terakhir dia tambahin lagi, dia bilang Jokowi itu kaya sekarang. Ini juga tuduhan serius loh ke simbol negara. Dia sama saja mengatakan bahwa Presiden RI yang sekarang itu telah memperkaya diri sendiri. Ya, kita doakan saja. Moga-moga orang ini tidak diciduk sama polisi karena telah menghina simbol negara di dalam videonya yang viral itu. Kasihan kan? Saya dengar dia anak pendeta. Jangan sampai bapaknya pergi ke surga, anaknya pergi ke penjara. Amit-amit no jubla mindalik. Jadi sekian vlog saya pagi ini. Jadi harus diingat selalu ya, bagi siapapun yang ingin bikin video dan menguploadnya ke media sosial, emosi boleh, bego jangan. Oke, dengan saya Permadi Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.